Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Kurang berkongsi kehidupan rumah tangganya bukan bermakna pelakon dan pengacara Adriana Adnan merahsiakan sesuatu. Sebaliknya, lebih selisa menjadikan platform media sosial berkongsi soal kerjanya bukan pribadi. Kata Adriana, 27, dia dan suami dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun kurang memuat naik mengenai kehidupan rumah tangga dalam media sosial. Suami bukan jenis suka bergambar dan perhatian. Dia jenis sederhana dan laman Instagram IG pun tidak banyak bergambar saya. Dia juga bukan seorang aktif dalam media sosial. Disebabkan itu, saya juga jarang berkongsi kisah pribadi. Bagi saya, media sosial lebih kepada kerja dan rekan-rekan. Mengenai soal pribadi, saya tidak berkongsi dan simpan sedikit. Lagipun, media sosial hanyalah muka hadapan yang orang nampak. Di belakang, kita gembira macam mana orang tak tahu pun. Tak mengapalah kalau tak tunjuk kebahagiaan sebab saya percaya evil eyes di mana-mana. Jadi lebih baik saya tidak terlalu berkongsi soal pribadi dan hanya fokus pada kerja, katanya kepada BH Online. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.